Selamat pagi sahabat ternak. Bagaimana kabar di hari ini? Pagi ini saya lagi ngasih makan kambing dan domba saya yang ada di Agra Farm. Nah, ini makannya silase, pakai silase. Sebelah sini. Oke. Jadi kapan sih waktu yang paling baik untuk ngasih makan ternak kita? Waktu yang baik untuk ngasih makan ternak kita yaitu pagi hari, ya. Pagi hari setengah 6 sampai jam 8. Ya, jadi kemudian jam 11 sampai jam 1 lah maksimal. Kemudian jam 5 sore atau jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Kemudian bila perlu malam, ya, malam jam 8-9 lah. Itu waktu yang baik untuk ngasih makan ternak kita. Karena waktu-waktu itu waktu mereka bangun untuk makan, dan sisa waktu itu biasanya untuk gayem dan juga untuk tidur istirahat. Apalagi untuk penggemukan itu semakin tepat waktu semakin bagus, ya. Kemudian berapa kali sih untuk ngasih makan kambing itu dalam sehari? Sehari itu kebutuhan makan ternak kita adalah 10% dari bobot hewan. 10%, ya. Dipastikan mereka tidak kekurangan pakan. 10% untuk pakan kering, pakan basah, ya. Pakan basah seperti ini. Untuk pakan kering itu cukup 5% saja. 5% dari bobot kambing. Nah, itu. Kemudian kasih minum, ya. Ini minumnya seperti ini. Jadi enggak selalu dia itu setiap hari minum. Jadi sengaja saya kasih kayak gini. Palung pakannya los. Biar kasih makannya juga gampang, ketika bersihin gampang, ketika ngasih minum juga gampang. Nah, kembali lagi, berapa kali sih untuk ngasih makan ternak kita dalam sehari? Kebutuhan ternak itu sehari 10% dari bobot untuk pakan basah. Untuk pakan kering 5% dari bobot tuh. Nah, pembagiannya bisa pagi dan sore, atau bisa dibagi 4, pagi, siang, sore, malam, ya. Yang penting misalkan bobot 30 kilo, 10%-nya adalah 10 kilo. Berarti 10%-nya adalah 3 kilo. Tinggal dibagi aja, 3 kilo dibagi 2. Berarti sekali makan 1,5 kilo. Kalau dibagi 3 berarti sekali makan 1 kilo. Itu kambing akan tercukupi makannya. Dan insya Allah ya sehat-sehat kambingnya, juga mulus-mulus, seger-seger, ya. Oke,
Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam ternak.